Baru-baru ini heboh di media sosial tentang larangan pemotor menggunakan sendal jepit. Menanggapi kehebohan tersebut, beberapa warganet memberikan reaksi. Salah satunya emak berdaster ini yang pergi ke pasar pakai sepatu. Video emak berdaster ke pasar pakai sepatu diunggah ulang oleh akun media sosial Instagram Viral Yes. Rekaman video memperlihatkan seorang emak mengendarai sepeda motor matic dan lengkap berhelm. Emak itu rupanya baru saja dari pasar. Dia ke pasar memakai daster seperti kebiasaannya. Namun kali ini sedikit berbeda dengan alas kaki yang digunakannya. Jika biasanya emak berdaster ke pasar memakai sendal jepit, gara-gara kehebohan larangan penggunaan sendal jepit bagi pemotor membuat emak tersebut memakai sepatu. Dia mengenakan sepatu olahraga lengkap dengan kaos kaki panjang. Alhasil, kaos kaki panjang menutupi bagian betis kakinya. Sementara dasternya yang dipakai hanya sepanjang lutut saja. Video emak berdaster ke pasar pakai sepatu itu menarik perhatian warganet untuk menuliskan berbagai tanggapan di kolom komentar. Ada warganet yang mengatakan kalau emak berdaster pakai sepatu ke pasar, outfitnya malah lebih mirip saat lomba Agustusan. Ada juga warganet yang salfok dengan kaos kaki si emak berdaster itu.